Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darain amin. Qala walamma kana al-qawmu min sya'nihim al-akhza bil-azaimi duna rukhasi talaban litaraki kama huwa ma'lumun min ahwalihim talabu minal muridina al-amala ala taqlilil mubahati juhdahu. Walamma dan tatkala kanal kaumu adalah kaum sufi min sya'nihim daripada keadaan mereka orang tasawuf al-akhza bil azaimi mengambil dengan segala yang azimah, hukum pokok. Jadi ada azimah, ya, hukum pokok. Ada yang namanya rukhsah. Jadi ada azimah, azimah itu hukum pokok. Seperti ya, kita umpama ya apa dibolehkan kita sembahyang, dibolehkan kita sembahyang 4 rakaat. Rukhsah itu rukhsah. Rukhsahkan kita. Atau kita sembahyang fardu, tapi ini ada sisi paham ulama ya. Umpama lah yang ringan. Ada, walaupun ada berbeda pendapat, seperti kalau Idul Fitri jatuhnya di hari Jumat umpama, itu dibolehkan kita enggak sembahyang Jumat, Idul Fitri aja. Itu ada yang membolehkan begitu. Nah, kita jangan ambil begitu, kita tetap sembahyang Jumat aja. Kita jangan sampai ambil Idul Fitrinya doang, Idul Jumatnya kita enggak sembahyang. Itu dibolehin, walaupun dibolehin ya, kalau kita kerjain ya, kita namanya semuanya kita ambil, hukum asalnya semuanya kita ambil. Kalau kita kerjain satu aja, Idul Adha apa Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, masih boleh. Tapi kita nggak enak itu ya, nggak enak. Saya juga belum pernah itu. Ya namanya ketika bentrok lalu ngerjain cuma Idul Fitri atau Idul Adha doang. Jumat saya nggak sembahyang, nggak pernah, nggak enak itu. Ya, tetap saya sembahyang semuanya, baik Idul Fitri, Idul Adha, ya, dan juga sholat Jumat. Itu diantara rukhsah, dan banyak lagi rukhsah-rukhsah lain yang lainnya. Jadi berusaha kita supaya jangan ambil yang rukhsah, apalagi udah dirukhsahkan lalu dirukhsahkan lagi. Kalau bisa kita jangan, kalau bisa deh. Kalau bisa yang azimah, yang hukum azimah, hukum asal. Tidak yang rukhsah.
kalau memang bisa. Kalau memang masakor kita pergi kemana itu kan kita pergi, kalau kita ya semuanya kita sembahyang, kita enggak jamak, itu kan rukhsah juga termasuk. Ntar bakal masakot, ya kita rukhsahin aja, kita ambil rukhsah aja, kita jamak takdim atau jamak takhir. Tapi jangan, kalau bisa jangan dikurangin lagi, jangan dua-dua, jangan ya, walaupun boleh, tapi kalau bisa jangan empat empat. Walaupun boleh dua-dua, namanya qasar jamak. Kalau ngeliat kayak begini, kalau bisa jangan ya. Ya. Kita udah dikasih ringan, dan jangan ditambahin lagi ringannya. Cukup segitu aja. Jadi jamak takdim atau jamak takhir udah cukup, itu aja ambilnya. Lalu kita kerjain empat empat. Ya. Kenapa para ulama tasawuf ngambilnya yang azimah? Tolaban litaroki, karena menuntut bagi naik derajat. Ya, naik derajat. Supaya naik derajat. Di antara rukhsah-rukhsah sembahyang jamaah adalah sakit. Nah, kita walaupun sakit di rumah, kita kerjain juga sholat jamaah, kita pergi. Ya. Sholat jamaah kita pergi juga tuh. Padahal kepala puyeng banget. Insyaallah akan naik derajat. Ya, walaupun boleh udah enggak sembahyang jamaah dulu karena lagi pusing. Demam, tapi dia paksain juga untuk sembahyang. Padahal badannya menggigil, dipakai jaket, walaupun sebentar doang sembahyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut zikir lagi, balik lagi dah. Biar bisa sembahyang berjamaah. Masya Allah, itu hebat. Ya, itu ada orang yang modelnya kayak begitu. Yang penting bisa sholat jamaah. Ya. Yeah. Jadi usahakan kita biar bisa melakukan yang hukum asal. Kama huwa ma'lumun min ahwalihim, sebagaimana itu diketahui daripada keadaan-keadaan mereka. Selalu melakukan yang hukum pokok, hukum asal. Azimah. Tolabu minal muridina al amala, mereka menuntut daripada murid-murid akan amal, ala taklilil mubahati, atas mensedikitkan segala yang mubah. Jadi guru-guru sufi, guru-guru tasawuf menuntut murid-muridnya supaya mensedikitkan amal-amal yang mubah. Juhdahum, sesungguh-sungguhnya. Masya Allah. Jauhin amal-amal yang mubah, sedikitin yang mubah. Maksudnya gimana? Sedikitin yang mubah. Iya. Hendaknya amalnya itu supaya minimal sunnah atau mubah tapi berpahala. Yang mubah aja suruh jauhin, bagaimana yang makruh? Bagaimana yang haram? Jadi usahakan semaksimal mungkin. Nah, kita pikirin kita nih, kira-kira amalan kita udah sampai mana? Apakah yang makruh masih kita kerjain? Masih. Jengkol masih dimakan. Petai masih doyan. Nah, kita usahakan supaya tinggalin yang makruh.
apalagi yang haram. Nah, usahakan juga tinggalin yang mubah, minimal sunnah atau mubah tapi berpahala. Mubah berpahala itu bagaimana? Makan, niatin biar kuat ibadah. Minum biar kuat ibadah. Tidur buat kuat ibadah, gitu maksudnya. Pengen tidur qailulah abis zuhur supaya apa? Biar entar maghrib kagak ngantuk lagi ngaji. Pahala tuh. Wa yaj'aluna makana zalika, dan mereka melakukan, menjadikan, mereka menjadikan tempat demikian itu ta'atan, akan ketaatan. Yusabuna 'alaiha, yang mereka diberikan pahala atasnya. Jadi mereka menjadikan bentuk taat tuh. Yang mubah menjadikan bentuk taat. Jadi berpahala. Fa'ilam yajidu ta'atan, maka jika mereka tidak mendapati ketaatan, nawau, mereka niatin bil mubahi, dengan yang mubah, min aklin, daripada makan, wa kalamin, dan bicara, khairan, kebaikan. Nah, diniatin tuh yang mubah, makan, ngomong, dijadiin kebaikan, diniatin kebaikan. Contoh kata kawi seperti berkuat-kuat alal ibadati, atas ibadah. Ya, dia makan supaya kuat ibadah. Bi akli til kasyawati, dengan memakan demikian itu yang diinginkan. Ya. Dia makan yang diinginkan itu untuk kuat ibadah. Wa zawalil abusati, dan hilang cemberut. Bi mubasatati ikhwanihim ibadi kalamin, dengan ya beramah tamah kepada saudara mereka dengan sebagian kalamnya. Jadi ngomong apa bahasa kita ya, bahasa basi lah ya ngomongnya, jangan kemangatan, diam aja sama saudara. Wa nahwizalika, dan seumpama itu. Wa akhazul murida, dan mereka menghukum murid binaumi, dengan sebab tidur. Min ghairi daruratin, dari tanpa darurat. Jadi tidur mulu tanpa darurat, itu muridnya dihukum. Jadi kalau tidur enggak ada kepentingan, dihukum. Ini kencang banget ya, tegas. Tidur dihukum. Ente tidur kenapa tidur? Saya sering tidur di sekolah. Belajar tidur. Heeh. Guru saya bukan saya mau. Dia kan guru kalau saya. Sama orang tua. Sama madrasah ya. Memang ya, memang Pak, kita kalau tidur sampai menghabiskan waktu, itu ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa. Tapi kalau kita tidur karena untuk ibadah. Sini Ustaz, sini Ustaz. Ustaz Hilal. Wa akhazul murida binaumi min ghairi daruratin, dan mereka menghukum murid dengan tidur dari tanpa darurat. Nah, kita kayaknya orang enggak berani hukum kita ya tidur ya. Kita hukum diri kita aja. Jangan sampai tidur tanpa darurat. Jadi tidur kalau darurat aja. Ini mesti tidur, kalau enggak tidur nanti berantakan. Tidur. Gue sih kalau tidur, kalau ngantuk doang, ngantuk mulu. Bukan begitu, bukan. Jadi kalau darurat aja. Mobil akli min ghairi ju'in, dan dengan makan dari tidak, maaf, lapar, dihukum. Makan mulu. Mobil kalami min ghairi hajatin, dan dengan ngomong dari tanpa hajat, dihukum. Jadi muridnya ngomong mulu, ngomong mulu ya, dihukum.
wa bi mukhalatatin nasi illa li daruratin, dan dengan bergaul kepada orang-orang kecuali karena daruratnya dihukum. Kecuali memang darurat yang mesti bergaul, yang mau enggak mau bergaul. Fa'aradu, maka mereka ingin ayyusaba muridahum, bahwa diberikan pahala akan murid mereka. Ayyusaba muriduhum, diberikan pahala akan murid mereka. Sawabal wajibati, seperti pahala ya wajib ya, dengan pahala wajib. Fisairi ahwali, pada segala, pada sekalian keadaan-keadaannya. Ini guru yang baik ya, mengatur muridnya. Makanya kita kalau diatur sama guru, nurut aja. Jangan kita hakimi guru, kita nilai guru, kita timbang guru tuh perbuatannya. Jangan begitu. Ini guru salah begini nih. Jangan. Turutin aja. Sekalipun menurut ilmu kita salah, boleh jadi kita yang belum sampai. Fayakulu, maka dia makan. Hina yajibu alaihil aklu, ketika wajib atasnya makan. Ya, mesti makan. Makannya kalau mau buka puasa sama sahur doang. Subhanallah. Makannya begitu doang. Makannya maghrib sama subuh, sama sebelum subuh sama sahur. Itu ada orang begitu kalau makan. Kecuali diundang, ada makanan aja makan. Tapi kalau di rumah makannya cuma itu doang. Maghrib sama waktu sahur. Itu pun enggak banyak makannya, cuma sedikit. Kapan aja makan ya? Jangan begitu. Wa yatakallamu, dan dia bicara. Ina yajibu alail kalamu masalan, ketika wajib atasnya makan umpamanya ya. Kalam, berbicara. Wa yatakallamu, dan dia berbicara. Ina yajibu, ketika wajib alail kalamu masalan ya, ketika atasnya berbicara umpamanya, maka dia bicara. Yang mesti ngomong, ngomong. Fa in nazala an zalika, maka jika turun iya dari demikian itu derajatnya turun umpama, fala yanzilu, maka jangan dia turun anil istibabi, dari yang sunnah. Jangan jangan turun dari yang sunnah. Fa yakulu, maka dia makan. Inna yustahabul aklu, ketika disunahkan makan. Makan kalau disunahin makan. Wa yatakalamu, dan dia bicara. Inna yustahabul kalamu, ketika disunahkan bicara. Emang disuruh ngomong, ngomong. Kalau enggak disuruh ngomong, jangan ngomong. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu. Akhazul murida binisyani, mereka para ulama, para masyayikh sufi menghukum muridnya dengan lupa. Ya, berarti lupa sesuatu hal yang enggak bagus. Orang lupa gimana sih? Ya maksudnya jangan lupa mulu gitu. Ya, jangan lupa mulu. Ini lupa adalah akibat daripada kurang perhatian. Ya. Kurang perhatian. Padahal udah diamanatin ya. Dihukum nih. Paling kagak disentil. Ya, orang kalau lupa itu karena enggak perhatian. Merasa malu disuruh, merasa gengsi. Itu karena itu. Jangan sampai lupa. Orang kalau sungguh-sungguh benar-benar insya Allah enggak lupa. Ya. Wabil ihtilami, dan dengan sebab ngimpi, mimpi basah maksudnya. Ini ngimpi basah karena apa? Karena pikirannya macam-macam, jadi ngimpi basahmu. Ini hukum tuh dalam tasawuf tuh, orang-orang yang begitu, muridnya begitu. Wabimadir rijli filailin awna arin illa li ajatin,
dan dengan memanjangkan kaki, maksudnya belonjor di waktu malam atau siang, kecuali karena hajat, pegel, nggak apa-apa. Kalau belonjor-belonjorin aja nggak bagus. Gini, ke arah kiblat begini, nggak. Padahal nggak pegel, kecuali pegel, itu pegel ya. Sekali aja, ya udah tarik lagi. Kalau begini aja nggak apa-apa, nggak bagus. Ke arah kiblat, arah sana, kakinya gitu. Iya, kayak kita orang ngobrol sama kita, lalu dia beronjolin ke arah kita, cakep nggak gitu? Nggak cakep. Wa akhazuhu, dan mereka para masyaikh menghukum hu akan muridnya bil khawatiri walau lam tastaqira, dengan lintasan-lintasan sekalipun tidak tetap, lintasan-lintasan duniawi, pengen ini pengen itu, itu dihukum muridnya tuh. Kok gurunya bisa tahu ya, guru namanya juga tahu. Guru tuh tahu banget tentang isu muridnya. Wa akhazuhu bi aqli syahwatil mubaati li kauniha tukifu an taraqi. Dan mereka menghukum akan muridnya dengan makan ya segala yang diingini, yang mubah-mubah. Apa aja dimakan. Kenapa? Karena bahwa keadaannya itu asyahawat al-mubahat tukifu, dapat menghentikan dia ya, dapat menghentikan anit taraqi daripada naik derajat, itu akan dapat menghentikan daripada naik derajat. Makan apa aja, apalagi makan yang haram, jangan sampai. Jadi makanan jaga, jangan apa aja kita makan. Ini orang kasih kita makan, ini orang kasih kita makan. Kalau kita rasanya nih enak kita makan, nih ragu kita makan, jangan kita makan. Jangan dipaksain. Wa fi Zaburi Sayyidi, dan pada dalam kitab Zabur Sayyidi Daud alaihissalam. Ya Daud, wahai Daud, hadzir wa anzir, ya. Waspadalah, hati-hatilah. Wa hadzir, waspadalah, wa anzir, berilah peringatan. Kau maka akan kaum engkau an akli syahwati, daripada makan segala yang diinginkan. Kenapa? Fa inna quluba ahli syahwati ma'jubatun anni, karena sesungguhnya hati-hati ahli syahwat, ahli orang yang makan segala yang diinginkan, itu mahjubatun anni, terhijab dariku. Enggak bisa senantiasa berzikir terus hatinya kepada Allah, lupa. Jadi makannya dijaga. Wa kama, dan sebagaimana anna akla syahwati, bahwa makan segala yang diinginkan, yatrudul abda an hadratillahi ta'ala, dapat mengusir hamba dari hadrat Allah ta'ala. Makanya ulama-ulama sufi banyak yang puasa, tapi intinya bukan puasa, bukan, maksudnya sesungguhnya puasa sama sedikit makan beda, beda makom. Artinya puasa punya kelebihan tersendiri, makan sedikit punya kelebihan tersendiri. Artinya apa pula? Orang enggak puasa makan sedikit juga bisa. Cuma sedikit yang kayak begitu. Dia enggak puasa tiap hari, tapi makannya dikit. Makannya dikit.
Nah, kalau dia puasa juga, makannya sedikit juga, dua kemuliaan dia dapat. Dia puasa juga, lalu makannya dikit. Jangan juga puasa, tapi kayak orang ya, dendam gitu ya. Ya, pas buka puasa, apa aja disantap. Ya. Man diganti doang gitu. Jadi tinggi itu orang makomnya itu, dua pasti dapat. Kalau dia puasa juga dan dia sedikitin makan juga, dua makom dia punya. Makom puasa, makom menjaga makan. Masya Allah. Malamnya dia begadang, siangnya dia puasa. Subhanallah. Wa kama anna akla syahwati yatrudul abda an hadratillahi ta'ala fa kadzalika madur rijri min ghairi ajatin bi jami'i su'il adabi. Sebagaimana bahwa makan segala yang diinginkan dapat mengusir hamba dari hadrat Allah Ta'ala, hatinya enggak pernah sadar kehadirannya Allah, enggak pernah sadar Allah hadir, enggak pernah sadar. Paham? Hatinya enggak pernah sadar Allah hadir. Hatinya enggak pernah sadar Allah ada. Hatinya enggak pernah sadar kalau Allah memperhatikannya, sebagaimana kita berada di dalam satu ruangan ada CCTV. Sadar enggak kita kalau ada CCTV? CCTV ngeliatin kita, sadar enggak? Sadar. Tapi kita enggak pernah kayak begitu tuh. Padahal Allah memantau kita. Tidak, ya, tidak pernah tidur. Kok CCTV bisa rusak? Kita enggak pernah bisa kayak begitu. Ya, jadi sebagaimana bahwa makan segala yang diinginkan dapat mengusir hamba dari hadrat Allah Ta'ala, fakadzalika, maka seperti ini pula madur rijli, melonjorin kaki, min ghairi hajatin, dari tanpa hajat, bijami'i su'il adabi, dengan jihad jami', ya, dengan jihad kesamaannya, yaitu su'ul adab. Sama kayak begitu, memanjangkan kaki, melonjorin kaki, itu bisa mengusir kita, mengusir hamba dari hadrat Allah Ta'ala. InsyaAllah. Orang ada yang selalu sadar Allah hadir, maka dia takut berbuat apa aja. Hati-hati bicaranya, hati-hati berbuat. Allah hadir terus ngawasin dia. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala aidan.